Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Oke, ketemu lagi dengan saya, teman-teman, di channel Nandang Kamaludin Channel. Salam hormat untuk semua master dan suhu, khususnya para pemula, ya, nggak ketinggalan untuk pemula dimanapun berada. Salam hormat untuk semuanya. Oke, biar nggak kelamaan, teman-teman, untuk konten dan topik hari ini, seperti biasa, teman-teman, ya, di konten saya ini campur-campur, ya, teman-teman, dari burung anggunan, jenis-jenis burung anggunan, burung kicau, burung parot, sangkar, dan ternak dan breeding. Saya bahas, ya, teman-teman, ya, mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi dan bermanfaat lah untuk menambah wawasan ke teman-teman, berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu atau menggurui, ya. Oke, langsung ke topik konten. Untuk konten hari ini kita sedikit review atau unboxing, sesuai judul, unboxing dan review puter hitam, ya, teman-teman, lokal puter hitam. Nah, puter lokal hitam ini kok kenapa gitu? Jadi puter lokal hitam, ya, sebenarnya ya masih dari silangan-silangan lokal. Nah, biar saya jelaskan, teman-teman, indukan jantannya dan betina ini tetap dari lokal, cuman dari awal pas breeding atau ternak itu ada sedikit persilangan-persilangan. Kita langsung next ke indukan atau ke anaknya, teman-teman. Bisa di Jadi ini, teman-teman, ya, yang saya bilang puter hitam atau lokal hitam, ya, silangan dari jantan puter Irak dan betina puter Irak. Kok kenapa saya bilang masih berbeda silangan? Nah, oke, saya jelasin. Ini jantan, awal jantan, ini saya indukannya jantan Irak, betina puter putih albino. Nih, yang jantan. Dan yang betinanya jantan puter Irak atau Tenggarin, saya silangkan dengan betina puter lokal yang coklat. Nah, dari hasil dua silangan tersebut menghasilkan anakan yang seperti ini, teman-teman. Yang hitam tuh bisa dilihat dari atas, ya. Oke, saya akan ambil, coba, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa lebih jelas, ya. Oke, untuk penampakannya, teman-teman, ya, bisa dilihat tuh, ini masih di usia muda, teman-teman. Kelihatan dari ekor, ya, dari mata, badan, emang lokal, teman-teman, cuman ada sedikit keistimewaan atau warna yang berbeda, ya. Oke, kita lihat ke indukan, teman-teman. Indukan pun sekarang lagi ngeram, udah netes, ya, udah netes. Mungkin nanti kita tunggu untuk hasil yang selanjutnya, warnanya seperti apa, ya. Udah netes tuh, teman-teman, ya, kelihatan ada cindil, mungkin agak buram kamera. Oke, kita masukin lagi, teman-teman. Jadi mungkin itu, ya, teman-teman, dari hasil breeding silangan puter Irak atau Tenggarin dengan Tenggarin, cuman mempunyai trah atau riwayat silangan-silangan yang berbeda. Jadi bukan dari Tenggarin dengan Tenggarin, itu, ya, yang saya bilang tadi, jantan tadi yang jantannya hasil dari silangan Irak kali puter putih yang jantan, dan yang betina Irak dengan puter lokal. Nah, dari hasil silangan tersebut kita satukan, dan hasilnya
anakannya jadi hitam ya, tapi tetap lokal puter. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk penjelasan dan review tentang puter hitam ya. Mungkin sedikit kedengarannya gimana gitu ya, tapi untuk senior dan yang ini lebih paham lah. Untuk kritik dan saran dan masukan silakan dari para suhu dan master, karena di sini saya sama-sama belajar lah, sama-sama belajar, dan setidaknya saya memberikan tips-tips atau perawatan tentang dunia burung khususnya para pemula ya, mudah-mudahan bisa ngebantu dan menjadikan wadah untuk kita semua untuk pembahasan burung-burung anggunan, para hobi dan para pencinta lah, bisa jadi menambah wawasan, apalagi yang khusus pemula biar nggak ketipu lah, bahasa ketipu atau salah lah, salah memilih atau gimana, biar tahu juga pasaran, perawatan dan lain-lain. Mungkin itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dimanapun berada yang sudah dukung, subscribe. Semoga rezekinya terus bertambah, melimpah, dan diberikan kesehatan kepada sanak saudara, keluarga, istri, dan anak ya. Mungkin waktu udah mepet, mau persiapan berbuka puasa bagi yang menjalankan ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, setidaknya bisa ngebantu sedikit-sedikit pengalaman atau pengetahuan tentang dunia burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampurasun. Rahayu. Berapa menit ya?